Satu lagi, jemaah yang hadir pun jaga dengan jaga diri tu daripada nak membenci ataupun nak merasakan tak khusyuk aku solat. Kadang-kadang tipu je tuan-tuan, dekat rumah pun tak khusyuk. Kita berdoa Allah, bawang ada tak lagi ke dapur. Ya. Tu tak ada anak kecil tu ya, kita sendiri saja. Dan lagi, Zaza nak pesan juga, bila kita nak beri makanan pada jiran, pada siapa pun beri yang terbaik. Bukan yang dah nak habis, dah habis dah tinggal kuah aja baru bagi tak. Awal-awal masak yang paling istimewa, bagi yang paling istimewa. Macam mana keluarga kita nak makan, dia bukan dah habis. Kemudian kalau kita berniaga, berniaga yang terbaik. Kalau kita kata itu air tembikai, buat betul-betul air tembikai. Jangan letak air sirap. Eh jangan, walaupun nak bagi colour dia cantik. Apa itu dia sirap tembikai. Kan jelas kat situ, kalau nasi lemak, biar berlemak betul. So, saya kena letak mahal, tak apalah biar mahal sebab dia berlemak. Kalau tidak, perlu nasi putih aja. Kan senang kan? Dan kemudian, elaklah kita bergosip sesama jiran. Elaklah bergosip dekat tempat kerja, sempat lagi nak mengatur orang dan sebagainya. Cukup, kita tutup buku gosip ni. Dan mudah-mudahan perkataan paling mulia kita bulan Ramadan ini adalah perkataan Al-Quran. InsyaAllah. Allah, itu dia kan. Saya kira itu sebagai satu kesimpulan buat kita semua, Ustazah, dan pesan-pesan itulah yang sentiasa juga kita kena ingat, kita sampaikan. Kalau kita rasa perkara itu kurang baik, kita tambah baik lagi kan. Dah baik, kita tingkatkan lagi dan kekalkan kebaikan itu. InsyaAllah semoga Ramadan ini akan sentiasa berada dengan kita dan kita perlu erat Ramadan supaya dapat didik kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya takwa dekat situ kan. Terima kasih Ustazah. Kita akan bertemu lagi untuk siaran minggu hadapan. Oh, Jumaat depan dah Ramadan. Insya-Allah kita dapat bertemu insya-Allah Ustazah dengan tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan menerusi rancangan tarbiyah ini. Terima kasih Ustazah. Kirimkan salam kita juga kepada suami Ustazah di sana sebab sempat setting-setting tadi bantu Ustazah. Alhamdulillah. Moga lancar dan baik-baik aja perjalanan kita. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita di YouTube dan juga di Facebook. Dan kita akan bertemu lagi untuk rancangan tarbiyah pada sesi yang akan datang. Okay? Dan untuk anda kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bulan Ramadan bakal menjelma tidak lama lagi. Mari raikan Festival Marhaban Ya Ramadan pada 18 dan 19 Mac bermula 10 pagi hingga 10 malam. Jemput ke Reruai IKIM TIOI Putrajaya City Mall. Pelbagai diskaun menarik bagi semua buku terbitan IKIM. Jumpa anda di sana. Elina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Eh, mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang 012-686-9236 untuk tepas slot. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya diikuti. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه
فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. Peluang untuk menangi langganan percuma Duru Plus, platform penstriman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis Marhaban Ya Ramadan Duru Plus menerusi slot aspirasi 101 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Duru Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Duru Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Duryo Plus. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Santapan sanubari pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur kita kembali dalam pertemuan untuk membawakan rancangan Tadabbur di setiap hari Jumaat ini. Kita nak bawakan lagi dengan keberkatannya untuk kita nikmati ilmu dalam pengajian
kajian kita pada kali ini. Okey? Dan untuk itu, kita nak mengalung-alungkan terlebih dahulu bersama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq. Syukur-syukur. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Berikan lagi untuk manfaat kita kan Ustaz. Di setiap hari Jumaat ni. Alhamdulillah. Dan walau apapun juga Ustaz, di mana berada, terus kita nak sampaikan mesej yang baik-baik. Kata-kata yang baik-baik menerusi rancangan ini. Dan yang paling seronok, bila kita dapat tadabur ni, kita nak hayati ayat-ayat suci Al-Quran. Dan fokus kita masih lagi di surah Al-Kahfi. Kita nak fokus dengan ayat kepada 96 hingga 98. Okey, kalau buka Quran, halaman 303 hingga 304. Okey, dan fokus tajuk kita iaitu dengan surah Al-Kahfi, cerita berkaitan Zulkarnain menuju pergunungan. Ini di bahagian kedua, Ustaz. Jom kita belajar, Ustaz. Silakan dengan perkongsiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada DJ Syafiq yang bertugas yang menemani saya dalam setiap kali segmen tadabur. Seterusnya kepada seluruh para pendengar segmen tadabur di setiap pagi Jumaat yang diberkati dan menghampiri Ramadan Al-Mubarak. Seluruh para penonton, dan pada hari ini kita akan menyambung proses interaksi kita dengan surah Al-Kahfi yang semakin menuju ke puncak, semakin menuju ke penghujung. Dan kita bersama dengan ayat 96, 97, 98. Izinkan saya membacakan sepintas lalu ayat dan terjemahannya supaya semua mendapat gambaran tentang apa yang bakal kita bahaskan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 96. Atuni zubural hadid. Zulkarnain berkata, berikanlah kepada saya potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Sehinggalah ketika terpasang besi-besi itu selari antara dua sisi puncak gunung, Zulkarnain berkata lagi, tiuplah kamu akan besi-besi yang tersusun itu. Hatta idza ja'alahu naran. Sehinggalah ketika dia telah menjadikan ia berapi. Qala atuni ufri alaihi qitra. Zulkarnain berkata lagi, berikan kepada aku tembaga, aku akan tuangkan di atasnya hingga melebur, hingga meleburkan besi itu. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka tidaklah mereka mampu, yakni Ya'juj dan Ma'juj, tidak akan mampu untuk mendaki kerana tinggi, kerana ketinggian. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Dan tidaklah sekali-kali mereka akan mampu melubangi, menembusi tembok ini. Ayat yang terakhir 98. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي. Berkata Zulkarnain, inilah rahmat dari Tuhanku. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Maka apabila telah datang janji Tuhanku, dia akan pasti menjadikan tembok ini hancur lebur. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Dan adalah janji Tuhanku itu akan menjadi kenyataan. Jadi kita sedang berada di kisah yang keempat dalam surah Al-Kahfi dan berada di hentian yang terakhir Zulkarnain. Di mana kita telah diberitahu dalam ayat-ayat tadi Ustaz Syafiq bagaimana Zulkarnain memberikan arahan ya, kepada penduduk di hentian yang ketiga. Sehingga penduduk ini berjaya, ya, bukan gagal, berjaya membina tembok untuk mengelakkan daripada serangan bangsa pengganas, iaitulah Ya'juj. Allah menyebut nama mereka sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita dapat lihat bagaimana Zulkarnain mengembalikan puji-pujian daripada rakyatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengenal pasti sekurang-kurangnya ada lima perkara yang saudara-saudari tuan-puan dapat ingat. Kali ini kita bagi cukup lima, betul? Okey. Saya nak anda ingat sebagai lima P. P yang pertama, perjuangan dakwah. Perjuangan dakwah. Dakwah ni dia tidak boleh sekadar kita meruntuhkan
sesuatu yang bersifat maksiat ataupun keburukan dan kebobrokan, kita memang kita kena cegah kemungkaran, kita kena halang kerosakan, kita kena hapuskan segala program-program yang merosakkan. Tetapi dakwah ini juga, perjuangan dakwah mesti menyediakan alternatif, mesti membangunkan sesuatu, bukan hanya meruntuhkan jahiliyah, tetapi kena membangunkan alternatif. Ini kerana cerita hentian ketiga adalah cerita tentang membangunkan potensi yang ada kepada penduduk di hentian yang ketiga. Mereka memang kaya raya, ya, tetapi kekayaan mereka kalau tiada Zulkarnain, tidak tahulah akan digunakan untuk apa. Tetapi Zulkarnain mengajar mereka kekayaan itu, ya, mesti disalurkan, dilorongkan kepada membangunkan sesuatu yang boleh mengelakkan mereka daripada bahaya. Kita dapat lihat, ya, persamaan antara hentian ketiga Zulkarnain dengan hentian ketiga Nabi Khadir, kalau anda semua masih ingat, di mana penduduk di hentian ketiga Nabi Musa dan Nabi Khadir adalah penduduk yang rosak. Penduduk yang rosak, bakhil, tidak berikan makan minum walau seteguk air, walau sepinggan nasi kepada kedua-dua Nabi. Tetapi di sebalik kerosakan itu, Khadir membangunkan sesuatu yang memberikan manfaat. Kita diberitahu bagaimana Allah memberitahu Nabi Khadir membangunkan dinding yang nak roboh. Ya, Zulkarnain, Nabi Khadir mengenal pasti tidak semua rumah jahat-jahat belaka. Ada rumah yang baik. So, kita fokus pada yang baik ini. Kita bangunkan dindingnya supaya nanti harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka dapat dimanfaatkan oleh anak-anak ini bila besar panjang, supaya mereka boleh menjadi anak yatim yang boleh menyerlahkan potensinya dengan wang yang ditinggalkan oleh ayah mereka. So, adanya tema membangunkan, bukan hanya meruntuhkan, bukan hanya blaming. Penduduk kat sini memang ada masalah. Ya, bakhil belaka, kedekut belaka. Tidak, anda tidak tenggelam dengan kerosakan yang ada. Anda tahu di sana tetap ada yang baik-baik yang kita kena bangunkan. Kita kena pelihara mereka daripada kerosakan. Penduduk hentian ketiga pun macam tu. Kaya raya tapi tak tahu nak guna kekayaan tu ke mana, dan mungkin kekayaan itu berasaskan menindas orang miskin. Memang rosak perangai, memang negatif. Tetapi Zulkarnain dia fokus pada nilai yang baik. Okey, tak apa, walaupun kamu kaya, walaupun kamu tak pandai jaga negara sendiri, ya, sikit-sikit minta bantuan orang asing macam aku yang bukan pemerintah kamu, but it's okay. Aku nak fokus pada yang baik. So, kita pendakwa, ya, kita tidak boleh hanya menyalahkan anak muda, hanya menyatakan anak muda ini suka melakukan perbuatan terlarang. Cukuplah kita buat naratif dakwah macam tu. Kita jangan mengeluh saja. Kita kena ada sifat, kita boleh bina sesuatu. Kita boleh bina sesuatu. Anak-anak muda ni mereka ada bakat, mereka ada potensi. Ini pemikirannya daripada kedua-dua tokoh ini di hentian yang ketiga. Kebetulan di hentian yang ketiga, kedua-dua kisah. Kisah Musa dan kisah Zulkarnain. Yang kedua, pengarahan yang jelas. Kadang ada perkara yang Ustaz Syafiq diminta lakukan di IKIM, ataupun saya nak bagi arahan kepada orang di bawah saya, kerana itu adalah kerja pertama kali. Majikan kena menilailah orang yang menerima arahan. Seandainya yang menerima arahan kali pertama, lalu untuk meminimumkan kesilapan, maka arahan perlu diberikan dengan detail, terperinci, step by step. Perhatikan Zulkarnain ketika memberikan arahan pada ayat 96. Beliau memberitahu arahan itu dengan sangat terperinci. Beliau berkata, kumpulkan terlebih dahulu ketulan-ketulan besi di satu tempat. Satu, korang fokus yang tu dulu. Yang kedua, bila besi-besi itu telah terkumpul, kita pindahkan ketul-ketul besi itu ke bukit. Dua bukit tadi, dua gunung tadi kita buat dalam bentuk tembok.
So kita mungkin pagar dengan apa-apa dulu yang dia masukkan ketul-ketul besi kat situ. Macam kita simen bata lah. Kita benarkan batu-bata simen itu, tapi ini adalah ketulan-ketulan besi. Dua. Yang ketiga, pastikan apabila sudah sama dengan puncak gunung, kita tiup. Subhanallah, tak tahulah pada zaman itu bagaimana kaedah Ya Allah ilhamkan pada Zulkarnain sampai besi boleh menjadi lebur, ya, atau mungkin besi menjadi cair dalam bekas yang telah disediakan pada zaman tu. Entah macam mana kan Ustaz Syafiq, sudah ada kaedah untuk bagi panas lebur cair besi itu. Ini menakjubkan kalau mengambil kira kisah ini kisah sejarah lampau. Kemudian kita dapat lihat Zulkarnain memberi arahan lagi, iaitulah sekarang kamu semua kena cari tembaga. Tembaga ni aku akan balut besi ini supaya jadi lebih kukuh. Apa yang nak disebutkan? Cerita Quran sedang menegur saya agar dalam certain perkara, orang di bawah kita adalah penduduk hentian ketiga yang memerlukan guideline. Nak buat macam mana ni? Acu teragoya, mai habak mai kat kita. Macam mana nak buat ni? Benda first time. Jadi, jangan cepat marahlah warga emas ke apa yang tak tahu nak log in, nak buat online banking. Guide mereka dengan santun. Ini sikap pemerintah, sikap ulil amri, sikap orang yang ada kuasa. Jadi, subhanallah, pengarahan yang jelas. Subhanallah. Yang ketiga, ini yang saya suka sebenarnya. Pembangunan potensi. Sebab penduduk antara ketiga ni, ya, mereka adalah orang yang pada awalnya tidak dilihat bernilai kepada kerajaan Zulkarnain. Penduduk di sini ni, mereka seperti tidak ada nilai. Tak ada apa kot, penduduk kat sini kita lalu je lah. Sebab nak kecek pun duk peheh, tidak faham-faham. Bahasa adalah syarat nombor satu untuk berlakunya komunikasi dan interaksi. Kalau tak boleh berkomunikasi, kita hai-hai bye-bye je lah, minta maaf lah, tak boleh nak sembang lama, tak faham awak cakap apa. Jadi boleh dikatakan, bila Al-Quran menyebut penduduk hentian ketiga, bahasa mereka nyaris-nyaris tidak dapat difahami. Saya membayangkan kalau saya di tempat Zulkarnain, alamak, akan berlakulah fenomena alamak. Tak boleh harap apa-apa pada penduduk kat sini. Tetapi, Zulkarnain membuktikan, jangan underestimate sesiapa. Ya, mereka memang ada masalah nak berbahasa dengan kita. Kita memang ada masalah nak bercakap dengan dia orang. Tetapi, pemerhatian aku kepada kumpulan ini, mereka punya bakat tertentu. Mereka ada sesuatu yang tidak ada pada penduduk yang lain. Walaupun penduduk yang lain tu kita boleh bercakap dengan dia orang, boleh sembang, bertepuk, bertampang dengan dia orang, tapi belum tentu mereka ada potensi ini. Tahukah kamu, wahai menteri-menteriku, penduduk antara ketiga, aku percaya, walaupun mereka mengadu, alamak, kita orang sangat takut dengan Ya'juj dan Ma'juj, tolonglah kami tuanku, Ya'juj dan Ma'juj sudah dalam perjalanan. Ya, boleh nampak mereka ni bangsa pengecut. Tetapi rupa-rupanya hebatnya Zulkarnain mengubah naratif ketakutan, takut ataupun naratif habislah kita, kena ganyang nanti. Zulkarnain, pemimpin inspirasi, datang lalu berkata kepada penduduk antara ketiga, you can beat them. Oh, motivasi tu. Awak semua, jangan fikir macam tu, sikit-sikit mangsa, saya mangsa keadaan, and then kerja nak menyalahkan. Ini bukan sikap yang baik, saudara-saudari umat Islam. Tidak boleh terus menerus, ini semua salah Yahudi, ini semua salah umat Islam, ini semua salah anak-anak muda. Ya, ada perkara kita kena sebut punca. Tetapi tidak boleh berpada dengan mengeluh dan menyalah. We must do something. Kita boleh mengatasi mereka. Kita boleh menang ke atas musuh-musuh Islam kalau kita bekerja keras. So, ini mentaliti yang hebat. Daripada mentaliti mangsa kepada mentaliti juara dan terbukti. Zulkarnain bukan hanya pemidato yang hanya pandai menabur janji dan berita gembira. Tetapi beliau susun atur sehingga akhirnya ayat 97 membuktikan. Zulkarnain berkata, tahniah,
kamu semua telah membuktikan sesuatu yang belum tentu tempat lain boleh buat apa yang kamu buat. Kamu telah membangunkan suatu tembok yang akan menghalang bangsa pengganas ini menyebarkan dan memviralkan kerosakan mereka. Saya melihat penduduk hentian ketiga punya jasa yang amat besar pada mengkuarantinkan Ya'juj dan Ma'juj. Kuarantin, tuan-tuan. Maksudnya, walaupun Zulkarnain tidak mampu mengatasi Ya'juj Ma'juj, tetapi jasa besar Zulkarnain menerusi kesungguhan penduduk hentian ketiga. Saya cuba duduk bayang macam mana Zulkarnain bagi arahan kepada penduduk yang bahasa sangat berbeza dengan Zulkarnain. Tetapi akhirnya, the rest is history. Akhirnya berjaya terbangun tembok yang menyebabkan Ya'juj Ma'juj tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Mereka pun terkejut, apa dah berlaku pada kita ni? Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, tak boleh ni. Macam mana dalam masa yang sangat pantas, Ya'juj dan Ma'juj tidak menyedari. Tidak menyedari tembok itu sedang dibina. Kerja binaan ni Ustaz Syafiq. Kita boleh dengar lah macam taman perumahan depan saya ni. Dia punya ketuk dia tu kadang boleh membangunkan baby kan. Piling ni semua kan. Piling dia tu pam pam pam. Tapi kan tak tahulah construction macam mana. Kerahsiaan. Wallahualam bagaimana strategi Zulkarnain canggih, sampai. Canggih. Bukan sekadar penduduk, hentian ketiga terkejut. Kita boleh bina rupanya. Dulu kita ni bangga dengan duit, buat bisnes. Sekarang kita boleh beritahu satu dunia, kita boleh jadi konsultan dalam pembinaan tembok. Tak pasal-pasal ada PhD dalam bidang construction, dalam bidang engineering, dalam bidang arkitek ni kan. Tetapi bukan sekadar penduduk terkejut. Ya'juj Ma'juj pun terkejut. Alamak, macam mana ni tiba-tiba kita juara carta liga, tiba-tiba tak boleh nak. Tak boleh nak kekalkan kejuaraan ni. Siapa dia yang bina ni? Sampai tersekat habis kita ni. Jadi kita ada dua jenis kuarantin lah dalam surah Al-Kahfi ni. Kisah yang keempat ni, kuarantin yang jahat-jahat ni. Yang jahat-jahat ni jangan biar dia duduk bertebaran. Tetapi kisah yang pertama, orang baik-baik terpaksa kuarantin. 7 pemuda terpaksa duduk dalam gua, subhanallah. Cantik ya. Kisah pertama dengan kisah terakhir dalam surah Al-Kahfi. Yang keempat, pemimpin yang mendidik tauhid. Pemimpin yang sebenar bukan hanya boleh membangunkan potensi, tetapi ini yang paling mencabar, dia boleh didik tauhid. Didik tauhid ni maksud saya, jangan biar orang puja kita. Jangan biar orang rasa kita sumber kebahagiaan dia. Sebenarnya yang memberikan bahagia adalah Allah. Kita ni bila mula menjadi pujaan hatiku di ramai hati, dia boleh berlaku di mana kita merasakan kita ada serba-serbi kelebihan dan kita lupa Tuhan. Saya ada serba-serbi kelebihan tetapi kita lupa pemberian itu datang daripada Tuhan. Perhatikan Zulkarnain. Beliau sekurang-kurangnya mengajar rakyat 3 perkara. Pertama sekali, saya tidak akan mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun kalian mungkin menyarankan saya, menyarang mereka, memusnahkan mereka, menamatkan riwayat mereka, membatu nisankan 2 bangsa ini, tetapi I must tell all of you that I can't beat them. I have limit. Saya ada batasan. Yang tiada batasan dalam pemerintahan hanyalah hada rahmatum min Rabbi. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasan. Tidak ada yang boleh menghalang. Tidak ada Ya'juj dan Ma'juj boleh mengganggu pemerintahan Tuhan. Tetapi pemerintahan saya, hamba Tuhan, makhluk Allah, ada batasan. Nabi Isa pun di akhir zaman tidak mampu untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Hanya sahaja Nabi Isa menurut hadis yang sahih berdoa kepada Allah, merayu kepada Allah. Kalau Dajjal, Nabi Isa bunuh dengan tangannya sendiri. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj kerana terlalu besar jumlah mereka, maka baginda berdoa pada Allah. Allah yang memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Menerusi sesuatu yang keluar daripada leher mereka. Cacing keluar, wallahualam, virus ke apa kita pun tidak ketahui. Yang penting begitulah yang disebutkan. Yang kedua, Zulkarnain mengajar rakyatnya
ya, agar memuji Allah. Jangan puji saya. Mungkin anda memberikan tepukan gemuruh kepada saya kerana menjadi mesiah, menjadi penyelamat. Ya, anda mungkin memanggil ramai wartawan dan siaran langsung dari pelbagai saluran televisyen, pelbagai live sedang diadakan di jutaan media sosial. Ya, kerana saya dapat melakukan pembinaan tembok dengan anda dalam tempoh yang amat luar biasa. Tetapi Zulkarnain mengakhiri ucapan dengan berkata, ini semua daripada Allah, tolong jangan salah faham. Saya hanyalah perantara, saya hanya memberikan idea dan idea itu datang daripada Allah. I am nothing without Allah. Ana faqir wallahul ghani. Besar apa yang sedang dilakukan Zulkarnain. Kita kena didik follower kita macam tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan terkesan dengan apa yang saya sampaikan, ketahuilah saya ni tak ada apa. Lidah ni Allah yang beri. Fasih ni Allah yang beri. Ilham sampai berjaya bisnes Allah yang beri. Allah, Allah, Allah. Didik follower, orang yang penuhi dewan kita, ingat Allah. Bukan kita ni tidak. Kunu ibadan li min dunillah. Apa beza kita dengan Yahudi kalau macam tu? Menyuruh manusia agar menyembah diri mereka. Dan yang ketiga, Zulkarnain mendidik rakyat, tembok ini memang hebat. Tapi, tak ada benda pun akan kekal. Tembok ini akan hancur. Ucapan perasmian apakah ini Ustaz Syafiq? Takkah ucapan perasmian macam tu? Biasa ucapan perasmian, alhamdulillah saya dengan ini memotori band dan penuh rasa banggalah dengan pencapaian seterusnya kerajaan ini. Kan? Tapi tiba-tiba dia punya ucapan perasmian, Allah! Terus dari ya semua orang, ya saya nak bagi tahu ya, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah tembok ni akan musnah. Dah habis semua semangat. Tapi itu fakta. Allah ilhamkan pada Zulkarnain, tembok ini tak akan bertahan lama. Yang hanya bertahan lama kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan kekal. Tetapi apa jua binaan manusia, ya, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Allah sebut, wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Segala yang ada hanyalah hiasan yang akan menuju keruntuhan. Ia akan musnah. Dan kita berada di akhir zaman yang tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah musnah. Ya'juj dan Ma'juj sudah dibebaskan. Cumanya wallahu alam. Kita tidak tahu apakah itu sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adakah mereka bangsa perosak yang hidup dengan manusia pada waktu ini? Adakah mereka bangsa perosak yang sedang bersembunyi di suatu tempat? Wallahu alam. Ini membawa kita kepada yang kelima lah, pengetahuan sebenar di sisi Allah. Kita mungkin seronok nak bahas Ya'juj, Ma'juj sampai kita boleh menulis dengan panjang lebar tentang penemuan kita. Mungkin adakah ia bangsa Mongol? Adakah mereka ini bangsa yang memang tiada peri kemanusiaan? Setiap penduduk yang ditemui dipancung kepala, dipisahkan suami daripada isteri, dipisahkan ayah mak daripada anak-anak. Ya, tetapi kita kena ingat tema surah Al-Kahfi secara keseluruhan adalah beranilah berkata wallahu alam. Kalau anda tidak mengkaji, lebih-lebih lagi kena kata wallahu alam. Bila anda mengkaji, anda diuji untuk berkata wallahu alam. Kita boleh membaca pelbagai kajian tentang Gog and Magog. Ini satu lagi istilah dalam Old Testament. Mereka tidak sebut Ya'juj dan Ma'juj, mereka sebut Gog and Magog. Apakah persamaan? Wallahu alam. Yang pasti Allah sengaja membentangkan kisah ini dengan sifat yang amat misteri. Kenapa tidak misteri? Pertama, kat mana tembok Zulkarnain ini? Kita pun tak tahu. Adakah di pergunungan Caucasus? Atau di tempat lain? Kita boleh kaji. Kita boleh Google, apa ni, bukan Google Image. Kita boleh guna software yang boleh menampakkan kita gunung yang bukan nampak macam gunung, macam gunung simen. Memang ada di Caucasus itu. Tetapi kita tetap kena kata mungkin
Mungkin kita tidak boleh kata inilah Al-Quran berbicara tentang tempat ini without mentioning wallahu a'lam. Awak hidup ke pada zaman Zulkarnain nak kata dengan penuh keyakinan? Lalu kita ambil sikap untuk mengkaji, kerana bila Al-Quran jadikan misteri, kita dibolehkan untuk mengkaji. Itu antara hikmah Allah rahsiakan tempat, Allah rahsiakan nama, dan Allah rahsiakan tarikh, supaya lahirlah sejarawan-sejarawan Muslim seperti Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam Ibn Kathir. Semua ini sebenarnya bukan hanya ahli tafsir tetapi juga pengkaji sejarah. Jadi Allah tidak sebut di mana tembok Zulkarnain. Allah tidak sebut dengan detail siapa Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelum ini, Allah juga tidak detailkan siapa Zulkarnain. Sebagaimana surah Al-Kahfi tidak sebut di mana pertemuan dua lautan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sebagaimana surah Al-Kahfi tidak mengumumkan lokasi gua. Sebagaimana surah Al-Kahfi tidak mengumumkan nama pemuda Al-Kahfi. Jadi pendek kata penuh dengan kerahsiaan supaya kita belajar menyebut wallahu a'lam. Wallahu a'lam Ustaz Syafiq. Terima kasih. Ya, kan Ustaz, begitu kemas dan jelas apa yang kita bincangkan ini supaya ianya kita nampak semuanya kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri segala-galanya, kan Ustaz. Saya tertarik dengan apa Ustaz cakap tadi, kan. Janganlah kita ni mencari orang yang tertarik dengan kita, tapi orang yang terbaik adalah mencari orang untuk mengingat Allah. Ha, kan, itu yang dai sebenarnya yang terus dapat menarik orang ramai supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Kalau rasa nak sambung ni macam nak teruskan lagi ni, kan. Tapi ini je masa kita ada. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Ustaz untuk siaran yang akan datang. Semoga Allah pelihara Ustaz dan permudahkan segala urusan Ustaz di sana. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat penonton yang terus ikuti kita menerusi di talian media sosial kita di YouTube dan juga di Facebook. Terima kasih dan teruskan like, komen, share untuk kita dapatkan lagi manfaat bersama-sama dalam rancangan Tadabur pada kali ini, insyaAllah. Okay? Dan terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5. Sejak ini.
Festival Marhaban Ya Ramadan anjuran Durio Plus akan menemui adik-adik di IOI City Mall Putrajaya. Ada pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak Muslim. Penampilan maskot pun ada. Nantikan persembahan musical dan penampilan ramai artis. Radio IKIM juga menanti adik-adik dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik. Festival Marhaban Ya Ramadan Durio Plus pada 18 dan 19 Mac ini di IOI City Mall Putrajaya. Datang beramai-ramai bersama keluarga. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Ishabani, Felda Travel kan ada? Bagus. Berbaloi. Tahun lepas, Maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus. Berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Ha, kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Peluang untuk menangi langganan percuma Duro Plus, platform penstriman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis Marhaban Ya Ramadan Duro Plus menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Duro Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Duro Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya, Duryo Plus. Negeri Sembilan, 102.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur, alhamdulillah, saya Syafiq masih teman-temankan anda untuk Aspirasi 101. Selamat pagi dan selamat bekerja dengan cara masing-masing lah kan. Hari ini hari Jumaat, pastinya ada yang masih bekerja dan ada yang dah pun bercuti. Apapun juga, rancang sebaik-baiknya jadual anda supaya setiap urusan kita dipermudahkan dan diberikan kelancaran sebaik-baiknya. Doa banyak-banyak dan hari Jumaat kita berselawat dan tambah-tambahkan lagi zikir kita, penghayatan kita supaya kita dapat dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita nak mulakan untuk kuis hari ini, hari terakhir tau, kuis Marhaban Ya Ramadan Durio Plus, di mana kita nak dapatkan pemanggil-pemanggil bertuah untuk jawab dengan betul dan kita akan berikan hadiahnya langganan selama 6 bulan percuma untuk menonton pelbagai rancangan menarik di Durio Plus, sebuah platform penstriman untuk kanak-kanak Muslim, juga mempunyai pengisian animasi didik hibur yang patuh syariah. Okey, jom hubungi kita sekarang ke talian konti. Kita akan ambil pemanggil yang pantas, yang cepat. Okey, taliannya 0362051500. Hubungi sekarang. يا رسول الله يا بدر التمام.
syata junjungan mulia ya Rasulullah, purnama sempurna salam sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah. Satu hari, sekumpulan sahabat yang turut disertai oleh Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair hadrat kenabian radhiyallahu anhum ajma'in, melihat junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kedatangan baginda dengan seri wajahnya yang bagai mentari beserta kehebatan dan keindahan yang amat mempesona itu telah menarik kekaguman para sahabatnya hingga kesemua mereka bangun berbaris mentakzim kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala hamba yang tawaduk. Lalu apabila menyaksikan para sahabat bangun menyambut kedatangannya, baginda pun bersabda kepada mereka, "Duduklah tuan-tuan sekalian, duduklah. Janganlah bangun untukku. Barang siapa yang suka orang lain bangun untuknya, maka dia menempah tempat di neraka." Maka duduklah para sahabat, melainkan Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang tetap berdiri. Apabila sampai kepada mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Hassan, apakah yang menahanmu dari duduk setelah semua mendengar perintahku tadi?" Sayyidina Hassan pun meminta izin menjawab, lalu diperkenankan baginda. Maka beliau pun mengungkapkan dua bait syair. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yaqumu. Berdiri menyambut kedatangan yang mulia adalah fardu atas diriku, dan meninggalkan yang fardu itu bukanlah satu jalan yang lurus. Takjubnya aku kepada orang berakal faham, jika melihat keindahan ini, dia tidak bangun berdiri.
Mendengarkan itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tidak menyalahkan perbuatan Sayyidina Hassan radhiyallahu an. Asli warisan keluarga, anugerah istimewa dari Yang Esa buat seluruh warga Nusantara. Lahirlah minyak kelapa dara Melaka. Hasil diadun penuh teliti. Segalanya asli, segalanya tradisi. Jaminan kekal makanan alami. Manfaatnya banyak telah terbukti. Dapatkan sekarang minyak kelapa dara Melaka keluaran Kochema, KOCHEME. Hubungi 013-553-7402. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej haji Felda Travel, agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Eh, betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Masjid Negeri Pulau Pinang. Masjid Negeri Pulau Pinang adalah masjid negeri bagi negeri Pulau Pinang. Dibina pada tahun 1979, ia terletak di daerah timur laut. Masjid Negeri ditadbir oleh seorang pegawai hal ehwal Islam dengan dibantu oleh pegawai-pegawai masjid dan kakitangan yang dilantik oleh pihak kerajaan. Pembinaan masjid ini diilhamkan oleh Yang Teramat Mulia, Almarhum Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, bekas Perdana Menteri Malaysia pada awal tahun 1968. Peranan aktif Yang Teramat Mulia di dalam meninggikan syiar Islam seperti mempeloporkan musabakah membaca Al-Quran dalam tahun 1960, pembinaan Masjid Negara pada tahun 1965 dan mengadakan pelbagai rancangan dakwah Islamiah tidak dapat disangkal oleh segenap lapisan kaum Muslimin di Malaysia, malah di seluruh dunia. Cadangan tersebut disambut baik oleh kerajaan negeri pada ketika itu dan turut disokong dengan sepenuhnya oleh Allahyarham Tun Said Sheikh Shahbuddin dan Allahyarham Tun Datuk Said Sheikh Al-Haj bin Said Hassan Barakbah, bekas Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Cadangan pembinaan itu juga diperkenan dan direstui oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong selaku Ketua Agama bagi Negeri Pulau Pinang. Sempena ulang tahun hari jadi Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri pada 16 Julai 1977, suatu upacara meletakkan batu asas disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri. Upacara itu dilaksanakan dengan penuh adat istiadat tradisi. Model reka bentuk masjid ini disediakan oleh Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang. Arkiteknya ialah Encik E.B. Paz yang berasal dari Filipina. Beliau seorang pakar dalam mereka bentuk masjid. Beliau telah mengkaji reka bentuk beberapa buah masjid yang terkemuka dan termasyhur di Asia Barat sebelum membuat reka bentuk Masjid Negeri Pulau Pinang. Iman dan takwa.
Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun. Rahimun, artinya yang amat penyayang. Rahmatan lil alamin, artinya rahmat kepada semesta alam. Sirajan munira, artinya obor yang menerangi. Dan nurun, yang berarti cahaya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan dek kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahwa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahwa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, yaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, syukur saya Syafiq. Terus kita nak bawakan kepada anda untuk kuis Marhaban Ya Ramadan Durio Plus, di mana kita nak dapatkan pemanggil yang bertuah yang pantas. Terus menghubungi ke talian konti kita 0362051500. Dah pun kita ada pemanggil yang terpantas dapat menghubungi kita. Kita ada Puan Ila dari Kajang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya-Allah Puan Ila. Ha, bagaimana perasaan ni dapat menembusi ke talian kita? Alhamdulillah, first time saya buat panggilan ni dan saya terus dapatlah. Dia masya-Allah, semoga dapat jawab juga soalan kuis kita ni. Dah bersedia ke? Insya-Allah, saya sedia dah. Okey, kita cuba nah. Okey, Puan. Baik, soalan kuis kita berbunyi begini. Bila dan di mana festival Marhaban Ya Ramadan Durio Plus akan diadakan? Silakan Puan dengan jawapannya. Okey, festival akan diadakan pada 18 dan 19 Mac ini, hari Sabtu dan Ahad, di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Wah, tu dia. Kita tengok sekejap apakah jawapan ini, sama ada betul atau salah. Wah. Wow, betul.
Tanya Puan Ila dari Kajang yang pun dapat jawab dengan betul, iaitu kita akan langsungkan Festival Marhaban Ya Ramadan Durio Plus pada 18 dan 19 Mac ini di IOI City Mall Putrajaya. Tahniah Puan, ni rezeki anak ni. Puan memenangi langganan selama 6 bulan percuma untuk menonton pelbagai rancangan menarik di Durio Plus, sebuah platform penstriman untuk kanak-kanak Muslim, pengisian animasi didik hibur yang patuh syariah. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Okey, boleh tak sebutkan sikit nama anaknya yang comel tu? Siapa nama anaknya? Anak saya, Nael Uizi. Okey, umurnya berapa tahun? Baru 3 tahun lah. Okey, kita doakanlah ya. Semoga menjadi anak yang cerdik, pandai, soleh-solehah. Amin, okey? Amin. Selatan ya, Puan. Baik-baik sama. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia. Kita dapat pemenangnya untuk kuis Marhaban Ya Ramadan Durio Plus. Dah pun hari ini hari terakhir. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada anda yang dah dapat menjadi pemenang-pemenangnya. Yang masih lagi belum dapat, insyaAllah cuba lagi untuk next kuis yang akan kita bawakan di Radio IKIM. Okay? Dan temui kami, penyampai Radio IKIM, di Festival Marhaban Ya Ramadan Durio Plus hari Sabtu dan Ahad ini, 18 dan 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall Putrajaya. Juga dapatkan hadiah dan juga buku-buku menarik dari Reruai IKIM. Okay? Dan jom kita berhibur bersama lagu Durio Plus, Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan. Jangan lupa jagalah laku dan lisan kita, semoga diterima amal kita. Marhaban Ya Ramadan. Ramadan sudah tiba, inilah masanya untuk kumpul pahala berganda-ganda. Banyakkan amalan, bacalah Al-Quran. Mari kita sama-sama kuatkan iman. Amal nak puasa, Mila nak puasa, Mina nak puasa, semua nak puasa. Marhaban Ya Ramadan, bulan Al-Quran, bulan pengampunan. Bulan Ramadan Karim dah tiba, bulan Ramadan.
Inforia Islam, semuanya legit. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 24 Syaban 1444 Hijriah, 17 Mac 2023. Cuaca Kinabalu 12.28 minit tengah hari, Tau 12.21 minit tengah hari, Ladatu 12.17 minit tengah hari, Kuching 12.51 minit tengah hari, Miri 12.35 minit tengah hari, Kangar 1.30 minit tengah hari, Alustar Pulau Pinang 1.29 minit tengah hari, Ipoh 1.27 minit tengah hari, Kuala Lumpur Putrajaya Salam 1.24 minit tengah hari, Seremban 1.23 minit tengah hari, Bandar Melaka 1.22 minit tengah hari, Johor Bahru 1.16 minit tengah hari, Kuantan 1.19 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.18 minit tengah hari dan Kota Baru 1.22 minit tengah hari. Ibu 102.7 FM. Kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Ah, bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000. Dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Dapatkan info terkini amaran banjir serta berstatus aras air sungai dan hujan semasa melalui laman sesawang publicinfobanjir.water.gov.my/aplikasi MyPublicInfoBanjir. Boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple App Store. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 IKIM, Aspirasi Inforia Islami. Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا